sama orang buta. Gak ngerti konsepnya gue malam-malam pakai kacamata hitam tuh kayak gimana, gak ngerti konsepnya tuh. Tuh dengan pedenya celana pakai kolor boxer, tuh sendal jepit. This is luar negeri, bro. It's not Indonesia, you know. In Indonesia, if somebody looking me like this, somebody get, ih, look at tuh, titipnya kemana-mana gitu. Oh, jadi lu gak pakai kolor? Astagfirullahaladzim. Pake lah, gila gak pake. Pake gue. Sempak Giti, men. Merek Indomaret. Sebutin lagi mereknya, mau apa lo? Jadi di sini dekorasi Ramadan itu bagus-bagus banget. Aduh, bagus-bagus banget. Cuma hitam ya malam-malam ya? Ya emang gak ada. Itu gak ada, gak ada di konsep. Tuh, lokasinya bagus banget. Gak bisa gue buta. But I'm like this, it really handsome, right? Chef, kita lagi mau mencari makanan-makanan yang menarik ya di sini. Makanan-makanan di bazar Ramadan. Hello. Jadi memang di sini hanya buka pas Ramadan aja. Pas Ramadan aja di sini. Tapi bagus-bagus banget nih, aku mau tunjukin ya. Enggak ada beneran. Banget ya di sini. Padat karena banyak orang yang buka puasa di sini. Terus udah gitu juga banyak lampu-lampu kerlap-kerlip. Tuh, dekorasi-dekorasinya cakep-cakep banget, ada dekorasi. Dan ini niat banget ya dekornya ya. Sampai ada kayak gambar masjid tuh di sini nih itu dekornya. Untuk lokasi yang bisa dibilang minoritas muslim gitu ya, maksudnya muslimnya sedikit, ini termasuk niat banget ya dekornya ya. Dan ini keren, jadi sepanjang jalan tuh ke sana, ini semua bazar nih, semuanya nih. Ini terus memanjang ke sana, dekorasinya juga tuh memanjang ke sana sepanjang jalan. Itu banyak banget. Nah, sama kayak di sini juga nih, ini bazar-bazar semuanya. Ini juga bazar sampai ke ujung sana. Tuh, ini juga nih. Ini. Tuh. Terus ini. Rame banget. Kita penasaran apa aja sih yang mereka jual. Kita mau lihat ya. Ini ada burger-burger. Gorengan-gorengan, cakwe, namanya charque. Ini ya, ayam percik, otak-otak. Otak-otak, guys. Otak-otak. Kalau di sana otak-otak. Kalau di sini otak-otak namanya. Tuh ada sosis-sosisan. Oh my god. Tuh ada susu-susuan ya, takjil-takjil, guys. Bareng enggak sih? Iya, iyalah. Sampai sini tuh berapa ya? Apa ya?
pasti. Kalau soal di mild-mild gitu. Iya. Nih, apa ini? Apa nih? Sate. Wrap. Oh, ini padas. Apa padas? Padas tuh gorengan India. Sama nih padai. Tuh. Ini diobral enggak sih? Ya, gorengan India, padai. $5 setara 50 ribu. Ini rata-rata harganya $5 ya? Iya. Minuman 5. Mana balik lagi? Aku mau beli es krim Turki. Oh, oke, oke. Tanyalah, tanya-tanya.
580.000. Iya. 580.000. Gue beli di Shopee 100.000. Please. Ya, please. How much? Okay, $499. It comes with the putar. The handkerchief, the Shopee, pants, also the top. Okay. Okay, thank you. Berapa? 1 juta. Gue 1 juta di Jakarta udah dapat 5, dapat 2 baju kayaknya. Baju 2. Tapi enggak boleh kayak gitu ya guys, namanya juga negara ya pasti berbeda-beda harga, beda-beda beda-beda. Ya, begitulah. Ini kayaknya ini kan memang bazar yang ada di saat lebaran, Arab sih Ramadan aja ya. Dan semuanya tuh rata-rata makanannya $5 semua. Gak terlalu worth it ya kalau kata aku. Yes. Karena kayak cuman segelas minuman aja $5. Terus kayak cuman apa makanan segelas cemilan aja kayak $5 tuh gak worth it sih. Mendingan beli di pasar atau misalkan di market-market small kayak biasa atau di food court kayak. Iya. Oke. Banding yang di sini. Outfit like Malaysian, you know? Yeah. Like Malaysian. You want try? Hah? Yo, kita try dekat toko. Kat mana? Dekat. Tuh, apa itu? Puyo-puyo.
nasi Padang, nasi Padang Ella mana Ella? Mana Ella? Kamu tahu dari Padang, nggak usah jauh-jauh nyari Ella, ini juga orang Padang. Iya benar, dia orang Padang. Nah, jadilah. Nasi Padang di sini satu porsinya $60.000 tapi worth it. Gede banget porsinya, tapi worth it kan? Worth it. Ini enak. Gede banget, makanya rekomend. Worth it, enak, dan juga porsinya gede ya guys ya. Jadi misalkan kalau misalkan beli di Jakarta 30.000 tambah 30.000 lagi ayamnya dagingnya gede, banyak, nasinya banyak, banyak. Enak lagi. Dagingnya banyak banget. Minum-minum. Gede banget. Segede punya gue. Tapi. Maksudnya segede badan gue. Segede gelas di rumah. Ah. Kelas jendrum lebih gede lagi tau. Okay. Negative thinking kan males deh. Itu Milo. Milo guys. Berapa dolar tadi kak? Satu, $4 berarti ya? 440 berarti setara 48.000. Tapi gede. Tapi gede, worth it lah ya namanya Milo. Ya udah. Kita makan Padang tapi jendrum kayak gak asal. Ini Milo tangan, ada tuh. Eh, gue panjang. Dan tapi puas sih minum segini. Coba aja di Indonesia ada kayak beginian gitu. Maksudnya dengan harga yang normal gitu. Kan kalau di Indonesia kayak begini 30.000 guys. Ya gak sih? Bisa jadi. Bisa jadi gak sih? 35.000 lah. 340 lah ya, ya. Gitu lah. Sama dapat segini lah ini. Ongkos pesawatnya. Tapi katanya Milo Singapura sama Milo Malaysia enak daripada Milo Indonesia. Betul sekali. Dulu aku pernah dibawain Milo dari Malaysia, aku ngerasain sama yang punya Indonesia beda emang. Karena kan Malaysia dan lebih bagus yang Malaysia kan. Agak legit lah. Makan guys.